Makeup tradisional dari seluruh dunia, kamu pasti kagum. Selama 10 tahun perjalanan Eric di seluruh dunia, tak lupa ia mengambil beberapa potret orang-orang yang memakai makeup sebagai bagian dari tradisi mereka. Eric menemukan bahwa di berbagai negara berbeda makeup rupanya memiliki fungsi yang berbeda. Tak hanya sebagai alat untuk mempercantik dan membuat fisik semakin menarik, di beberapa tempat makeup juga digunakan sebagai bagian dalam acara ritual keagamaan, acara festival hingga sebagai pembeda satu masyarakat dengan masyarakat lain dalam sistem kelas sosial. Makeup juga seringkali dipakai sebagai salah satu ciri khusus sebuah suku dan budaya. Berikut adalah potret makeup dari seluruh dunia tersebut. Siap-siap kagum dan terkesan dengan makeup sekaligus dengan cerita yang ada di dalamnya ya.